Kita bersua lagi di luar. Dari sabun kita tukar kepada makanan. Dan saya tampilkan kedua rakan setugas saya. Bab sabun kita tak boleh nak teman. Bab makanan sebab kita teman. Sebab Andy cakap dah, biar saya seorang buat sabun. Ya ke? Saya berikan tugas sabun. Baik. Okay. Lainlah dia. Begini naturalisasi. Naturalisasi dia lain. Perut dah sudah dinaturalisasi kan? Baik. Kita bersama dengan tetamu kita ini. Katanya mengendalikan dapur anak bujang. Masih bujang? Yes. Oh, dengan bangganya yes, yes bujang. Berapa usianya ni? Usia 30. Muhammad Farizal Majid. Ya. Tinggal di Kampung Melayu saya memang orang KL. Lepas tu memang berniaga di Kampung Melayu 90 lah. Dan menunya menu orang Johor. Menu banyak menu yang special daripada negeri, tapi hari ini kita Johor punya. Tapi memang ada asal usul dan keturunan Johor. Yes, ayah saya. Okey. Kira di naturalisasi juga. Jadi kalau muah ni kalau cium muah popularnya nasi Bandung pula. Mi Bandung. Ya, betul. Betul. Semalam kita bawa makanan Negeri Sembilan. Naik ke atas sikit. Naik sikit lagi. Okey. Kalau selatan tu ke bawah. Dan juga kuih muih yang menarik saya suka yang warna hitam. Itu apa nama? Kerbau guling. Oh, macam kita ada badak berendam, kerbau pula berguling. Baik. Tanpa buang masa, mungkin kita boleh pelajari sikit mi Bandung daripada Farizal. Okay. Apa uniknya mi Bandung Farizal ni? Okey, mi Bandung kita ni ibarat kapal karam. So sebab apa? Sebab dia banyak daripada hasilan laut. Okay. Contohnya udang, kita tengok udang pun memang kita pakai 100% udang lah. Lepas tu memang ada sotong, yang kapal karamnya khas ada sotong. Oh, dia kapal karam. Kapal karam lah. Sambil-sambil tu boleh kita tunjuk masak juga, Farizal. Betul. Okay, macam mana kita nak karam dengan ni? Okey, ni sekarang ni kita nak masak. Ini paste yang kita yang dah siapkan. Paste tu daripada bahan ramuannya tu. Yang ni? Oh, maknanya bukan rahsia lah. Bawang putih, bukan. Bawang putih, serai, cili kering. Halia, lengkuas. Okey, kita blend semua dan kita masak sampai jadi paste ni. Okey. So dah jadi paste ni, 5 minit je boleh siap. Tak ada yang rahsia. Kita dah tak ada yang rahsia Tak ada. Kita tak ada rahsia, kita bagi je. Okey. Okey, so yang kita start. Itu hati yang pemasak. So kita masukkan dia punya paste. Memang naturalisasi. Kita masuk je paste dia. Okay. Ni air rendaman ayam dengan fish ball, fish cake lah. Oh, air pun direndaman juga? Direbus. Rebusan. Bukan rendaman kaki. Ini air rebusan ya. So, kita masak sampai dia mendidih lah. Okey, kalau mi Bandung ni sebenarnya, nama Bandung ni gabungan dua nama. Gabungan maksud dia. Okey. Gabungan, okey, kalau Bandung ni maksudnya telur dengan mi. Asal dia telur dengan mi. Yang lain ni semua barang optional. So sebenarnya mi Bandung ni gabungan. Bukan asal daripada perkataan Bandung Indonesia ke apa. Sebab tu kalau kita pergi sana kita tak jumpa mi macam ni. Memang tak jumpa. Bandung ni khas memang daripada Johor. Memang. Kalau kamu saya makan mi Bandungnya ada kacang. Kuah dia berkacang. Berkacang. Ini ada ke? Ini pun kalau nak letak pun boleh. Tak letak pun tak ada masalah. Kapal karam ni tak ada lah. Sebab dia kapal karam kita berkaram lah. Okey. So kita tunggu mendidih kejap. Sebelum kita masuk barang-barang lain lah. Okey, sementara kita tunggu menggelegak ni. Saya masih tak boleh move on daripada kebau gulai ni. Kebau gulai tak sebab warna ni hitam macam tak ada rupa kuih tapi hitam. Dia ada santan. Okey. Kehitaman tu dah boleh rasa dah dari mana? Dia kehitaman tu daripada dari sikitlah. Serbuk cakoi. Sebut arang. Memang arang yang boleh dimakan lah. Arang tu kita sagat terus. Boleh saya cuba. Kalau ini bingka ubi, kalau ni seri muka bandar, seri muka durian. Durian tu kita pakai durian D24. So memang dia special dekat warung kuih lah. Harga tak special sangat. Harga masih mampu milik. Maknanya special lah tu. Walaupun dia special, tapi harga special. Okey, dia dah mendidih. Boleh. So kita masukkan sotong dulu. Okey, kau bawa guling. Berguling terus. Rasa baik Alice kena kalau hari ni tak tahu guling macam mana. Dah masuk terus. Kita masuk. Tangkas betul. Apa yang masuk? Kita masuk sotong tadi. Sedapnya bangunan. Udang kering ni betul-betul menangkap. Dia memang udang kering lah. Kalau tak suka udang kering, kita boleh tukar dengan belacan. So, dia dah mendidih sikit, kita boleh masukkan udang. Kalau misalnya orang tu dia nak makan mi Bandung tapi dia alergi dengan udang. Udang.
Dia dalam ni pun memang ada ayam. Tapi kalau ada udang tu, rasa dia lebih manis. Lagi kuatlah kan. Manis, sotong tu rasa dia lebih manis. Kalau ayam je, ayam lah. Udang tu akan memaniskan. Yes. Tak habis lagi kau bawang itu. Ha? Macam mana? Sedap. Sedap. Kali pertama saya cuba ni. Oh, okey. Sebab so, dia ada santan, dia memang kali special pertama. Lah. Kalau kat warung kuih ni memang special. Penerbit kata jarang ada anak Melayu lelaki yang boleh menyediakan jodoh sebegini. Okay. Jadi macam mana awak boleh timbul minat untuk menyediakan jodoh sebegini? Oh, sebenarnya saya dengan partner saya memang kita mencari sesuatu kelainan. Okay. Selain tambah makanan yang tradisi orang susah cari. So antaranya memang kuih-kuih Melayu, makanan-makanan daripada negeri macam sekarang ni mi Bandung kan. So Fariza maknanya mana partnernya? Partnernya ni lah ya. Partnernya ni Yus. Ni Yus kan sama Yus. Okey. Yus ada? Ada. Masa mana kalian berdua bergabung untuk buka katanya warung ya? Sebenarnya kita orang memang daripada awal pun kita memang suka-suka suka expose pasal makanan. So nak jadikan rezekilah. Maknanya bukan daripada mak, turun-turun mak ayah yang gemar memasak dan sebagainya. Belajar kami berdua sebab Yus tu asal daripada Sabah, saya daripada Semenanjung. So dua kombinasi yang berbeza makanan. So ada tak makanan Sabah? Ada. Nasi kuning. Kalau dekat warung kuih ada nasi kuning. Nasi kuning? Nasi kuning memang special daripada Sabah. Dia ada kunyit lah. Nasi kunyit lah. Ini kena panggil lagi. So dia dah mendidih. Kuih pun tak habis cerita lagi. Kita masukkan telur. Telur ni pecahkan kuning ni juga. Kita terus gaul. Untuk dapatkan kuah yang likat. Baik, silakan. Tapi macam mana kita nak rasa ni? Mana sudu? Cepat okay. Jam kat. Kita makan yang ni. Dia dah silakan. Kau makan yang tu. So kita dengan sudu terus ya. Nampak tak? Boleh try. Dia tak bagi portion yang besar ni. Nampak? Dia bagi kecil. Tak apa, saya bawa. Okey. Ali, kita kena saya ni sebab ada tiga sudu. Tiga sudu. Okey. Ni kita menu. Biasanya berapa lama? Berapa lama nak siap? Dah nak siap dah ni. Okay. Memang dah nak siap dah. Bukan so ni menu korporat lah. So kadang-kadang kita meeting kan, kita nak makan yang ringkas. Saya rasa kuah lah. So kita boleh buat dia menu kecil. Lepas tu dengan baby Bandung mangkuk ni. Bandung ni kena rasa kuah dulu. So kita masukkan sayur. Okay. On the last lah. Tak habis lagi sini nak makan lah. Bismillahirrahmanirrahim. Dia memang pekat likat lah. Kalau dah masuk sayur, kita tak boleh lama sangat. Kita terus masuk ke telur. Tapi apa pun kesudahannya beginilah. Kan? Pekat, likat, terbaik. Muah. Terima kasih, Fariza. Terima kasih banyak-banyak.